Dia mendedikasikan diri dia. Dia memperhambakan diri dia untuk tujuan itu. Hah? Ibadah kalau untuk orang Islam, maksudnya solat lima waktu, puasa di bulan Ramadan, bayar zakat, pergi haji. Maka itulah ibadah. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, basically itu salah faham. It is not that. Ibadah, dia juga datang daripada kata akar abd, iaitu hamba, mendekatkan. Sebab itu kita ada dalam perkataan bahasa Melayu kita, kita panggil apa? Mengabdikan diri, betul? Kita biasa dengar kan? Terutamanya orang yang dilamun cinta ini, dia mengabdikan diri. Saya tak tahulah kenapa dia nak mengabdikan diri kepada pasangan dia. Saya mengabdikan diri untuk tugasan ini. Saya mengabdikan diri. Maksudnya apa? Dia sebenarnya nak maksudkan, dia mendedikasikan diri dia. Dia memperhambakan diri dia untuk tujuan itu. Maka, abd, ibadah itu adalah suatu proses di mana apa yang kita lakukan itu tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Apa sahaja tindakan kita, perbuatan kita yang tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah yang bukannya menjadi larangan dari Allah. Hidup kita, the purpose of life adalah beribadah kepada Allah. Maksudnya adalah tujuan hidup kita adalah taat kepada undang-undang Allah Subhanahu wa taala. Antawahabul 'ata'.